Menu sahur hari ini ada ini sabane pakai jagung sayurnya terus pakai ayam goreng. Sekarang udah jam segini aku mau sahur dulu. Oke. Banget ya Kang, karena udah 8 tahun yang lalu udah pernah ngajak teman saya ke sini beberapa kali, udah pernah makan di sini beberapa kali, saya juga beberapa kali ketemu sama ownernya. Yuk, langsung masuk aja yuk, dong, dan lancar banget bahasa Indonesianya. Quran terjemah. Ya, untuk murojaah biasanya aku pakai Quran yang cetakan ini. Ini Quran Madinah, hadiah dari teteh waktu umroh. Aku kan juga belajar Al-Quran di kuliah ya, ada pelajarannya khusus. Terus suatu ketika aku pernah baca pakai Quran, ya ini Quran Indonesia, yang dari Indonesia. Terus kebetulan ada yang wakaf di Quran ini, terus dokturahnya atau dosennya tuh bilang di sini nggak ada wakaf gitu, jadi kamu bisa lanjutin untuk baca. Makanya setelah itu aku jadi kalau untuk baca Quran biasanya aku pakai ini sih, Quran yang cetakan Madinah. Walaqad araynahu ayatina. Ma sha Allah, صوتي حكم النون ساكنه كله منظوم وما شاء الله الحمد لله اهم حاجه في الوجدان والله ما بيقولوا ما بيتضبطوش اسم الحروف اللي عشان هم تسمعوا يعني حروف ما بيقولوا كذاب زينا صح. Hai, sekarang udah asar. Dan kita jadwalnya kalau sore itu setoran. Ya, aku lagi bikin day in my life Ramadan gitu. Akhirnya ya guys, setelah vakum berapa minggu dan udah mau lebaran baru bikin konten lagi. Ya, padahal gak apa-apa lah ya, yang penting bikin gitu kan. Ya Allah, WhatsApp-nya setiap hari upload. Ya udah, sekarang kita mau jalan dulu ke tempatnya. Stay tuned guys. Ya sudah ya.